Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita keluarga apa? Trik Laksono. Laksono. Berburu makanan yang enak, legendaris, legendaris, halal dan terkenal. Terkenal. Sekarang kita lagi di mana? Di Sop Buntut Maemun. Ada di jalan Bang Barung Bogor. Ini udah terkenal banget, guys. Coba lihat tuh. Antriannya jam segini. Ini bukanya jam 8:30 pagi ya. Jam 8:30 pagi kita di hari Minggu. Tadi kita sengaja. Kita datang jam 8 nungguin tuh udah banyak banget nih. Ya. Antrian mobilnya tuh. Panjang. Wah, panjang parkirannya tuh. Sampai ke sana minggir dulu kelihatan tuh. Tuh, antrian itu antrian mobilnya tuh ya. Nah, kita lanjut ke sana ya. Oke. Tuh, ini yang sudah dari tadi nungguin. Gimana tempatnya? Oke. Masuk. Langsung masuk ya, guys. Sop Buntut Maemun. Sop Buntut Maemun. Ini jadi bukanya dari 8:30 bukanya. Setengah sembilan bukanya. Ini udah ngantri, guys. Jadi ini udah turun temurun. Jadi ini yang paling terkenal tuh yang di jalan Jalan Bang Barung ya. Oke. Pagi-pagi udah rame ini. Udah rame ya. Kita langsung masuk aja. Tetap dilihat di channelnya Trik Laksono untuk menyaksikan nikmatnya Sop Buntut Maemun. Dah. Ya. Kita masuk ke dalam ya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Ke dalam, hati-hati jalannya. Ceramik itu yang di luar. Ramai banget. Ramai banget. Area untuk merokok. Merokok. Oh, udah dibungkus-bungkus. Udah disiapin. Ini sop buntutnya. Ini seger banget nih. Udah disiapin. Jadi nggak terlalu lama ngantrinya, udah disiapin. Udah disiapin, tinggal dituang kuahnya. Seger nih kuahnya ya, seger banget. Oke, kita tunggu pesenannya ya. Udah datang pesenannya. Mana? Ya, tunjukin. Ini kuahnya ya. Ini kuahnya ya. Sop Buntut Maemunnya. Tuh, ini satu porsi ya. Banyak banget dagingnya nih. Dagingnya langsung melucut. Coba dong, tolong harga. Tuh, langsung lepas dari tulangnya. Tuh, langsung lepas. Isap kuahnya swoker. Main. Gimana? Asin nggak? Sekarang ini, jempol nggak? Sekarang kita coba dagingnya. Main ya. Nanas. Nanas.
Pernah nggak empuk? Ada yang kenyal-kenyal nggak? Enggak. Oh. Jadi ini terkenal karena empuknya juga nih. Sop Maemun ini ya. Terus sayurnya ada wortel, potongan daun seledri. Saya ambil nasi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Coba ya. Jadi sop buntut Maemun ini udah dari tahun 2013. Cuma lukisannya kalau sop buntutnya ini udah dari tahun ini nih. Dibaca di bawah. Baca di bawah ya. Baca di bawah. Oke. Udah turun temurun. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh rame banget. Kemarin pernah nyobain pas hari kerja. Jam makan siang itu udah habis. Jam sekitar jam 11:30, jam 11 itu udah habis. Apalagi kalau hari Sabtu atau Minggu. Lebih cepat lagi habisnya. Jadi ini salah satu rekomendasi kuliner di Bogor. Kalau yang mau seger-seger, kuahnya hangat pagi-pagi dengan hawa Bogor yang dingin, cocok makan sop buntut Maemun. Bener tak? Bener. Tuh, lihat di sana tuh. Oke. Nah, dulu ya, kita lanjut makan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Trik Laksono. Dadah, cukup singkat padat. Saksikan juga tulisannya di websitenya kacra.com tentang sop buntut Maemun. Ini udah mulai banyak, udah mulai rame. Ini dari jam 8 tadi udah rame, bukanya jam 8:30 ya, udah diceritain tadi. Jadi udah pada ngantri. Tapi meskipun banyak, waktu tunggunya nggak terlalu lama karena daging ininya, buntutnya itu udah disiapin. Jadi begitu ada pesanan, tinggal nuang kuah sopnya. Oke, udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.